Jangan salah faham tujuan pendaftaran perniagaan. Demikian jelas Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa Industri Terminal dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Nuruddin Majaiz. Katanya pendaftaran yang dibuat bagi memudahkan urusan permohonan geran yang mampu memanfaatkan para usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Ada kakak kita yang bakal jadi usahawan faham kenapa mendaftar amat penting bagi mereka. Banyak orang salah faham mendaftar tu kelak kena cukai. Bukan. I think it's a wrong perception. Kalau kita ada untung, it's good for you to pay income tax because kita menyumbang kepada pembangunan negara dan negeri. Jadi kalau kita dengan adanya syarikat, kita boleh berbesar. Boleh jadi besar. Kita boleh apply loan, boleh apply grant dengan kerajaan dan kita boleh membesar, malah kita boleh menyumbang dari segi peluang pekerjaan, dari segi ekspor, dari segi agro pelancongan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program Jom Register Bisnes Sarawakku Sayang di Kampung Krokong Bau pada Rabu. Mengambil contoh kawasan Serikin, lokasi tersebut sinonim dan popular dalam kalangan pengunjung dari Semenanjung. Peluang tersebut harus diambil sebagai langkah baru untuk mengembangkan perniagaan meskipun bermula secara kecil-kecilan. Setakat ini beliau mendedahkan terdapat kira-kira 80,000 usahawan sudah mendaftar syarikat di seluruh negeri Sarawak. Semua yang sudah berdaftar di Sarawak, not less than 80,000. Jadi lebih kurang 40,000 lagi belum berdaftar di seluruh negeri Sarawak. Itu angka yang diberi oleh Kementerian Perumahan melalui survei mereka yang pada tahun 2019 sebenarnya. Dan perangkaan yang diberi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia di Sarawak. Jadi lebih kurang 40,000 para usahawan kita belum lagi berdaftar. Dan 80,000 dah berdaftar. Syarikat yang berdaftar jelasnya dapat menikmati sebarang bentuk bantuan yang disediakan oleh kerajaan sekaligus memberi ruang kepada para usahawan untuk mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi.